Jangan percaya sama Andre Tatum. Jangan percaya sama Andre Tatum. Jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu. Oke, teman-teman. Barusan saya dikasih videonya dan ini videonya. Blender merek Cosmos, kasusnya apa? Kasusnya adalah mati total. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Bang. Ya. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi blender, Bang. Blender merek Cosmos, kasusnya apa? Kasusnya adalah mati total. Bagaimana cara memperbaikinya? Silakan teman-teman diperhatikan. Seperti biasa, kita akan lakukan jurus yang paling mudah dahulu, paling murah dahulu, dan yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, Bang. Jangan berpikiran yang mahal-mahal, jangan berpikiran yang ribet-ribet. Lakukan jurus 0 rupiah dahulu. Colok. Kita pencet angka 1. Mati ya, Bang? Kita pencet angka 1 mati. Kemudian kita pencet angka 2 mati, ya. Angka 1 mati, angka 2 mati. Ini mati ya, teman-teman. Ini sebagai informasi juga teman-teman, di dalam blender Cosmos ini ada namanya adalah saklar otomatis ya, atau saklar gelas ya. Saklar otomatis atau saklar gelas. Letaknya di mana nih? Nih nih, Bang, di pentil-pentil ini nih. Nah, nih, kelihatan enggak, Bang? Nih pentil. Ya. Kelihatan? Nah, ini pentilnya, kalau bisa teman-teman sambil ditekan ya. Ini kita tekan tapi enggak bisa nyala tetap ya, teman-teman ya. Nah, tuh kelihatan enggak, Bang? Ini udah kita tekan-tekan, tetap aja dia nggak bisa nyala. Oke. Pertama kali kalau teman-teman cabut dulu, dapat? Cabut. Pertama kali teman-teman yang harus lakukan adalah Anda putar dahulunya nih. Nah, ini diputar. Anda putar seperti ini, pastikan dia harus enteng ya. Kalau blender Anda mati, pastikan putaran ini harus wajib enteng, nggak boleh macet ya. Yang kedua, kalau ini udah aman ya, udah macet, udah aman, udah nggak macet ya, putarannya enteng, teman-teman lakukan pembongkaran terhadap blender ini ya. Kalau blender Anda mati, oke, jadi bongkar. Di sini untuk Cosmos ini ada 4 baut, dapat nggak nih? Ya. 1, 2, 3, 4. Ini nih, dibongkar baut ini, dapat? Ya. Bongkar aja der. Alright, dapat? Ya. Kemudian ini yang kedua, bongkar. Oke. Nah. Kemudian ini yang ketiga dibongkar. Nah, ini yang keempat, bongkar. Baik, manusia adalah yang bisa bermanfaat buat orang lain, Bang. Kemudian kita buka ininya nih, tarik. Tarik ke atas. Seperti ini. Alright. Nah. Ini dibongkar dulu nih. Nih. Ini namanya adalah gigi blender, ya. Gigi blender ini dibongkar. Nah, dibongkar, diputar ke kanan. Kita butuh obeng min. Siapa obeng min? Ya. Di sini ada obeng min di sini ya. Nah, ini masukkan obeng min di sini. Oke. Nah, dapat? Ya. Kemudian ini diputar nih. Diputar ke kanan ya, ke kanan atau searah jarum jam. Nah, diputar ke kanan atau searah jarum jam. Oke. Nah. Nih, dapat? Ya. Ini diputar ke kanan ya atau searah jarum jam. Nah, tarik. Nah, ditarik, ini untuk gigi blendernya. Habis itu apa? Teman-teman tinggal dibuka ini nih. Baut 1, baut 2. Dapat? Ya. Baut 1, baut 2. Oke. Oke. Nah, dapat? Ya. Nah, bongkar. Ini baut yang kedua. Mengatasi blender yang mati total. Nah, dapat? Ya. Oke. Kemudian tinggal diangkat seperti ini. Angkat, jeder. Nah, seperti ini. Habis itu apa? Teman-teman fokus saja ke bagian ini nih. Teman-teman fokus saja ke bagian ini nih. Nih. Di sini dia akan nyangkut ya. Di sini akan ada 2 titik di sini ya. Coklat sama hitam. Nih. Saya kasih itu sama Anda nih. Biar teman-teman paham. Anda urut aja kabel colokan Anda ya. Urut aja kabel colokan Anda. Ini adalah kabel colokan Anda, dapat? Ya. Ini pangkal, Anda cari ujungnya. Nah, ini sini, Bang. Ya. Ini dapat? Tet. Ini ujungnya ya. Tet. Nah, seperti ini. Nanti dia akan kabelnya akan keluar 2, teman-teman nih. Nah, satu ke dinamo, satu ke saklar ini nih. Ya, satu ke dinamo, satu ke ini nih, ke barang hitam ini nih. Atau yang arahnya ke saklar dah, ya. Satu ke dinamo, satunya lagi yang arahnya ke saklar. Ini teman-teman jadi dipotong nih. 2 kabel ini dipotong. Potong seperti ini, Bang. Potong jeder. Alright. Dipotong.
Kemudian yang ini juga dipotong nih. Alright. Nah, kemudian apa teman-teman tinggal digabung aja kayak gini, ya. Kabelnya tinggal digabung, tinggal dibakar, kemudian digabung. Ah, ini seperti ini ya, yang ke warna hitam itu. Ini kita tinggal gabung seperti ini. Solasi tebak. Alright. Kita potong, kita solasi. Nah, kita lakukan jurus ini dulu ya. Nanti kalau masih bandel, baru kita lakukan jurus kedua. Nah, oke, udah sambung. Kita tinggal pasang lagi seperti semula. Pasang lagi seperti semula, bang. Pelan-pelan. Oke. Nah, nantinya kita pasang kembali untuk bautnya dan kita akan testing ya. Nah, seperti ini. Alright. Intinya adalah kalau Anda ketemu dengan unit blender yang rusak, lakukan yang termudah dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini udah kita kencengin. Oke. Selanjutnya kita tinggal pasang lagi seperti semula atau seperti sedia kala. Nah, seperti ini. Yang bingung di foto after before-nya. Alright, kita pasang bautnya, bang. Ya. Pasang bautnya. Nah, pasang seperti ini. Nah, pasang aja deh. Silakan dibagikan ke 10.000 orang. Oke. Okay. Nah. Habis itu kita pasang untuk ininya, bang. Gearnya nih. Nah, dapat? Taruh aja sini. Putar ke kiri. Habis itu kita coba colokin, ya. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Nah. Jangan lupa bismillah sebelum mengerjakan. Satu. Kita coba tes. Colok. Gak nyala, bang. Mohon maaf teman-teman ya. Ini gak nyala karena belum saya pencet. Sekarang kita akan colokin. Kita akan pencet. Satu, dua, tiga, pencet. Nah, nyala, bang. Ya. Alright. Nah, alhamdulillah teman-teman. Sudah nyala, bang. Ya. 0 rupiah teman-teman. 0 rupiah. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.